Hai, ini udah ada di peternakan kudanya, bar gelap. Halo. Kita udah ada di kereta api udah on the way ke tempat yang kemarin aku bilang dan aku bakal kasih tahu setelah sampai. Dan aku sekarang lagi sama teman aku. Halo Reni. Halo. Di sana nanti kita bakal ketemu dua teman aku yang lain. Oke. Okay? Bye. First place bakal ke kebun bunga matahari, tapi ini aku abis dari asrama Sampit gitu di Malang. Itu dia. But after this kita mau ke tempat tujuan utama kita. Jangan kemana-mana. Sama Brondong, cie. Ya Brondong lah paling tua. Pada ngaca. Jadi location-nya itu adalah itu ada bunga matahari. Jadi ada perkebunan bunga matahari. Jadi suasananya itu semacam puncak kalau di Bandung. Di sebelah sana sih ada juga ada kuda. Ada pendopo juga. Itu. Kita mau menikmati dinginnya batu dengan namanya tadi ini apalah? Megastar. Menikmati megastarnya Malang. Oke. Okay, bye. Halo, we found this ulat bulu. Haha, lucu sekali warnanya, ada orange-nya gitu. Halo ulat bulu. Nanti beberapa saat kemudian kamu jadi kupu-kupu. Mau dipegang? No way. Para berondong ini lagi bawain staffku semuanya. Tasnya dibawain, jaketnya dibawain. Oh my god. Ini para lelaki ini ya. Apa namanya? Siaga. Dan sekarang malah hujan. Dingin banget. Kudanya lucu sekali. Kudanya lucu sekali. Halo. Hai, ini udah ada di peternakan kudanya, bar gelap. Halo. Halo. Atut. Halo kamu. Dadah. Halo, aku mau kasih makan kudanya. Kudanya rada takut gitu. Halo. Hei, kejang di hidung. Aku mau pegang.
share dan you should look this. Okay. Wow, man, Malang nih. Ah! Cik, serius nih. Yes, Ojo Hotel, dan sekarang kita udah ada di lantai 12 di Sky Room. Kita udah ada di table-nya kita. Halo. Hai. Halo, aduh gelap ya kalian. Hahaha. Di tonight dress code-nya kita itu adalah white and chocolate. Brown. Kita habis kehujanan dari Batu baru kesini. Parding gocok. Jadi tunggu main course-nya dulu. Sarapan di rumah makan Banjar, namanya apa? Barakat. Jadi rumah makan aja Barakat, terus Banjar. Dan kebanyakan kalau kita makan di sini pasti kita bakal ketemu sama teman-teman satu daerah. Contohnya di depan. Jadi kalau ke sini tuh nyobain ini namanya es krim ya, kals Banjar banget. Then the menu today is makan nasi kuning, ikannya tutor, sama ayam bakar. Kalau jikri, ayamnya masak habang. Terus kalau yang ini lontong segitiga sama telur. Oh, happy birthday! You can try to turn off the sun, I'm still gonna shine away, yeah, and tell everyone. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Setelah kira-kira sekitar 2 jam perjalanan ke sini, ke salah satu masjid terkenal di Malang. The name is Masjid Turen, dan benar-benar amazing. Dari segi arsitekturnya gila, keren banget, dan mostly warnanya dominan itu blue. That's my color. Dan kita bakal sholat zuhur dulu di sini. Nah, what do you think about this? Very very wonderful, very amazing, and I love this most. Very life. Jadi ini tuh banyak arsitekturnya, misalnya ruangan satu gitu ya, kayak arsitektur India gitu. Terus yang lain tuh jenis Arab, kalau nggak kayak pura gitu. Antara room satu sama room yang lain tuh ada ciri khas dari arsitekturnya ya nggak sih? Iya benar, jadi kayak beda-beda kayak gitu. Tuh masing-masing room emang ada daya tariknya tersendiri, sampai ke tempat wudhu pun. Wow. Oh, Masya Allah. Tempat wudhu pria ya? Tempat wudhu pria. Pokoknya asik sih tempat wudhu pria itu, dia turun ke bawah. Kalau ingat filmnya Harry Potter yang kedua, The Chamber of Secret, itu ada kan Chamber of Secretnya ke dalam, nyirip kayak gitu, sumpah. Keren. Recommended deh buat tuh wisata religi kali ya. Ya, wisata religi. Wajib-wajib Masjid Turen. Another destination. Bye. Tutupin dong. Sekarang kita udah ada di rumah Warnan. Jadi kita sudah ada di sini. Perjalanan ke sininya itu super macet parah karena jalannya sempit. So,
bakal explore di sini dulu, cari spot-spot bagus buat foto-foto. And aku bakal ngeliatin ke kalian deh nanti gimana view dari rumah warna ini. Oke? Itu diwarnain, dia terlihat kayak menarik untuk didatangin gitu loh. Sebenarnya cuma pemukiman biasa sih. Bikin mata kita eye catching banget gitu loh. Jadinya kalau di sini kita ngelihat ya warna-warna mencolok semua. Jadi sebenarnya kalau kampung ini dia kebagi dua sih. Jadi yang di sini itu yang warna-warnanya. Kalau yang di depan kita sana, coba dibalik. Sini. Nah, itu namanya kampung 3D. Gitu. Ya yang penting ini recommended juga buat foto-foto. Ya nggak sih? Ya, pokoknya oke banget. Oke, see you on another destination. Dadah. Tupino. Jeruk segar sama lime squash ya. Kalau udah datang kita lihat kayak gimana tampilannya sama rasanya. Lupa review karena terlalu lama ngobrol. Tadi aku makan nasi goreng ikan asinnya lumayan enak, agak pedas dan banyak porsinya jadi nggak habis. Tadi minumannya yang enak es teh jeruk terus sama lime squash itulah tuh asem parah banget. Dan sekarang aku udah persiapan mau balik ke Surabaya gitu. Itu koper aku, itu ada orang lewat. Kita 3-5 menit lagi kita bakal cus ketemu sama Randy di sana. Oke, bye. Halo, sekarang kita udah sampai di Gubeng di Surabaya. So, back to reality. Dia kuliah, aku kerja. So, this holiday totally ends. See you on another holiday. Don't forget to subscribe and comment and like.
this vlog. And his media sosial maybe, what the Instagram? @randiqbal. Yes. Okay.